Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semua teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan enkripsi menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kemarin kita udah berhasil melakukan enkripsi dengan metode DES atau Data Encryption Standard. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan dengan metode yang berbeda, yaitu menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard. Kalau kalian mau tahu materinya, silahkan di googling aja karena aku nggak mau ngejelasin di sini karena videonya sangat panjang. Oke, baik, kita langsung membuka PyCharm-nya. Kalau kalian belum install, silahkan di install terlebih dahulu. Kita bikin proyek baru. Ini aku udah bikin proyeknya. Klik kanan, new, terus Python file. Kita tulis namanya crypto AES karena kemarin udah crypto DES. Klik enter. Kemudian, oh ya, ini aku close dulu ya. Ini hasil dari kemarin. Kita masukin library-nya from crypto.jipper, masih sama, cuman importnya kita bikin AES. Datanya ini kita yang mau kita enkripsi, kasih IP ya teman-teman, karena ini menggunakan byte dan string yang akan kita gunakan untuk melakukan enkripsi. Misalnya data ini akan kita enkripsi, ini nanti yang akan kita enkripsi. Kemudian kita bikin kuncinya key, variable key, kasih IP depannya. Ini 4ADA, aduh susah, adalah kunci berapa blok sih ini. Oke, kita ganti kunci. Ini harus 16 blok, teman-teman, biar makin bagus. Ini INI pakainya 1 I-nya. Ini kunci 116 gitulah. He he he. Ini berapa blok sih? Coba aku hitung dulu ya teman-teman. Ini harusnya 16 blok aja biar aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, kita pakai 16 blok di sini. 16 blok kunci. Ini kuncinya bebas ya teman-teman, mau pakai kunci nama kalian sendiri juga gak apa-apa, cuman ini aku pakai kunci ini, kunci yang amburadul. Oke, okay, pertama kita langsung enkripsi, enkripsi astaga. Sip, kita bikin variable cheaper, kita masukin AES, new, masukin kuncinya add koma add. Nah, habis itu AES lagi, terus pakai mode mana, mode EAX. Oke, ini kemudian kita ada, ini ada variable tambahan nonce, jadi ada tiga variable tambahan ya teman-teman. Kalau AES beda sama yang DES kemarin, karena dari referensi yang aku baca itu AES itu pembaruan dari DES yang kayaknya sih mudah ditebak itunya apa polanya, jadi dirubah lagi pakainya Advanced Encrypt Standard. Ini diisi cheaper titik nonce. Kalau udah, kita bikin variable cheaper cheaper text, terus kita sorry, ini kayaknya ada yang salah deh. Oh, sama thing, bener, tag sama dengan cheaper encrypt, salah nih, encrypt and stickers. Nah,
yang mau di-encrypsi apa variabel datanya. Kemudian kita cetak di sini. Cetak. Gimana nyetaknya? Kalau lepetan tinggal print terus masukin variabelnya ini pakai zipper text, koma, klik 2 backslash n. Backslash n itu buat itu ya teman-teman, buat enter. Kemudian kita print juga tag-nya. Kemudian kita backslash n lagi di sini biar ke enter lagi. Terakhir kita nonce terus kita backslash n lagi. Oke, kalau udah klik kanan, jangan lupa di save, klik kanan, run, dan hasilnya ini adalah hasilnya. Bener nggak sih ini hasilnya? Oke, ini hasil dari enkripsi kita ya, enkripsi kita. Setelah enkripsi tentunya kita harus melakukan yang namanya dekripsi atau mengembalikan dari ciphertext atau teks yang udah dienkripsi menjadi teks yang seperti keadaan semula. Caranya kita coba komentar dulu dekripsi. Kita masukin key-nya, kuncinya harus sama ya teman-teman biar nanti nggak ada error. Oke, sudah. Terus ciper, bikin variable ciper, kita tag tumpuk aja AES. AES titik titik new, kemudian key-nya, kemudian apalagi AES titik mode EAX, nonce. Sorry, salah. Nonce, sip. Kemudian plain text, kita bikin variable plain text. Kalau udah, ciper. Kita mau dekripsi, jadi titik decrypt. Ini buat dekripsi ciper text. Oh, ini apa sih? Asmi, ganggu men. Kalau udah, kita bikin metode try ciper. Ini mengantisipasi barangkali salah. Verify tag-nya. Ini buat verifikasi ya teman-teman. Jadi harus sama. Kita cetak di sini, print plain text-nya terus titik decode. Kita yakin ya. Oke, kita accept di sini. Accept-nya value error. Sip, print. Loh. Mana sih? Oh, ini print kunci Anda salah atau terjadi kesalahan olah data. Coba klik save, klik kanan dan run. Nah, ini teman-teman, yang di atas ini adalah enkripsinya dan yang ini nonce-nya. Mana sih ini nonce? Terus ini adalah ciphertext teksnya dan ini adalah hasil dari dekripsi plain text kita. Jadi yang awalnya di sini kita enkripsi jadinya kayak gini, yang kayak gini kita dekripsi jadinya kembali ke semula. Begitulah konsep dari enkripsi sederhana kita. Oke, sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan di kolom komentar atau hubungi aku langsung lewat email. Terima kasih teman-teman, semangat belajar dan selamat belajar, and bye.